nggak muat lagi tempatnya nggak di mana nggak mau kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan biaya dan proses-proses pembuatan molen. Untuk selanjutnya lihat slide berikutnya. Permisi bang, kami dari mahasiswa UPSU. Kami ada tugas kuliah tentang UKM. Jadi boleh nggak kami bertanya kepada abang tentang usaha abang? Sebelumnya nama abang siapa? Tuan. Tuan, kapan abang membuka usaha ini? Kalau saya dari 2014. Kalau dari orang tua, tahun 2006. Apakah motivasi abang untuk melanjutkan usaha dari orang tua abang? Nah, hasilnya lumayan. Itu bang, bahan-bahannya itu apa biasanya sih bang buat kapal ini? Kalau dari adonannya, tepung roti, garam, gula, sama mentega, sama air secukupnya. Berapa omset abang per hari? Nah, tentu juga abang. Karena kuliahnya juga yang belajar. Jadi mayoritas anak kuliah. Kalau diperkirakan itu berapa bang? 400. 100 hari? Satu hari. Omsetnya. Oke. Kalau itu bahan satunya itu apa-apa aja itu bang? Pisang. Dan itu macam tadi. Roti. Tiga. Pisang molennya satu porsi harganya berapa? Rp1.800. Dalam molen yang ada di sini ada berapa varian sih bang? Ada dua rasa, pisang sama ubi. Apakah abang tidak membuat varian rasa baru gitu? Ya kan ada yang coklat gitu. Gak muat lagi tempatnya, gak ada mana. Gak ada yang beli coklatnya payah ya. Kurang peminat ya bang? Masa mau goreng.
Variable costing, penjualan, harga jual dikali total penjualan, 1000 dikali 400 sama dengan 400.000. Persediaan awalnya 0. Biaya bahan bakunya 200.000, itu terdiri dari pisang 15 sisir kali 8.000 sama dengan 120, tepung 4 kilo dikali 10.000 sama dengan 40.000, mentega 5.000, gula dan garam 5.000, minyak 10.000, gas 20.000. Jadi totalnya 200.000. Biaya tenaga kerjanya 0. BOP variabelnya 0. Harga pokok produksi 400.000 dikurang 200 sama dengan 200.000. Persediaan akhirnya 0. Harga pokok produksi variabel 200.000. Biaya administrasi dan umum variabelnya 0. Biaya pemasaran variabel 0. Total biaya variabel 0. Laba kotornya 200.000. Biaya tetap, BOP tetapnya 20.000. Itu dia bensin dari kereta penjualnya. Biaya administrasi dan umum tetap 0. Biaya pemasaran tetap 0. Jumlah biaya tetapnya 20.000. Laba bersihnya 200 dikurang 20 sama dengan 180.000. Ini saya akan menjelaskan tentang metode costing, yaitu penjualan harga jual dikali total penjualan, maka 1000 dikali 400 sama dengan 400.000. Persediaan awalnya 0, biaya bahan bakunya 200.000, biaya tenaga kerjanya 0, BOP variabelnya 0, BOP tetapnya 20.000, maka hasil pengurangannya sama dengan totalnya 180.000. Kemudian persediaan akhirnya 0, maka dapatlah laba kotor senilai 180.000. Kemudian biaya administrasi dan umum sama dengan 0, biaya pemasarannya 0, maka laba bersihnya sama dengan 180.000. Kemudian BEP per unitnya, biaya tetap produksi dibagi harga jual dikurang biaya variabel, di mana biaya tetapnya sama dengan 220.000 dibagi harga jualnya 100.000 dikurang biaya variabelnya 0, maka dapatlah 200 unit untuk BEP unitnya. Selanjutnya BEP rupiah, biaya tetap produksi dibagi harga jual dikurang biaya variabel dikali biaya tetap produksi, maka 220.000 per 1000 dikurang 0 dikali 1000, maka dapatlah 220 dikali 1000, maka hasilnya 220.000. Produksi 600 bungkus, harga jual 1000. Catatan, 1000 sama dengan 8 pis. 8 pis kali 400 bungkus sama dengan 3200 pis. Biaya variabel per unit 200.000 per 3200 sama dengan 62,5. Biaya tetap per unit 20.000 per 3200 sama dengan 6,25. Pesanan khusus 300 bungkus dengan harga 700 per unit, apakah pesanan diterima atau ditolak? Penjualan 600 kali 1000 sama dengan 600.000. 600 kali 1000 tambah 300 kali 700 sama dengan 810.000. Biaya variabel 600 kali 62,5 sama dengan 37.500. 900 kali 62,5 sama dengan 56.250. Marginnya 562.500 sesudah 753.750. Biaya tetap 1000 kali 6,25 sama dengan 6.250. Sesudahnya 6.250. Labanya sebelum 556.250, sesudah ditambahkan pesanan 747.500.
dijual, pesanannya kami tolak karena laba yang didapat dari contoh penawaran yang kami buat lebih rendah daripada laba yang didapat dari penjualan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.